Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang ya. Hari ini kita kedatangan paket nih teman-teman. Jadi tempo hari kan kita datangin paket filter udara ya untuk wuling almas dan Cortez turbo ya. Nah ini tadi pagi dikabarin sama forwarder kita bahwa paketnya sudah tiba ya. Jadi sekarang baru aja saya dengar mobil kita sudah sampai, habis ngambil dari gudang si forwarder gitu ya. Jadi kabar baik nih buat kita nih bahwa filter udaranya sudah sampai. Nah sebenarnya sih nggak filter udara aja, jadi kita juga datangin juga charging ya, EV charging untuk mobil-mobil listrik gitu ya. Jadi nanti coba dilihat aja ya, kita coba cek paketnya. Ini barusan saya dengar rolling door udah dibuka, berarti mobil udah nyampe. Kita siap bongkar teman-teman untuk filter udaranya terutama ya, karena banyak teman-teman kita yang sudah pada nungguin gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, kita coba ke bawah, kita lihat ya gimana filter udaranya. Oke teman-teman, ini dia mobilnya udah sampai. Nah, ini baru kita ambil dari gudang forwarder ya. Alhamdulillah udah sampai ini, ada berapa paket nih nggak tahu nih, udah banyak nih. Oke coba turunin dulu deh satu-satu deh. Kita turunin dulu ya barangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah turunin barangnya. Alhamdulillah hari ini sudah datang paket kita. Ini barangnya sudah sebagian kita sudah buka ya tadi. Ini ya teman-teman. Jadi tulisannya seperti ini ya, kardusnya ada tulisan X Powerbo by DS ya, kita DS Smart gitu ya, high performance air filter. Di belakang sini ada penjelasan tentang apa fiturnya dan bagaimana cleaning metodenya. Jadi ini adalah sekali lagi filter udara racing high performance untuk wuling almas dan Cortez turbo teman-teman. Jadi dalamnya seperti ini ya, dalamnya seperti ini, masih disegel, masih ada plastiknya. Ini sangat presisi banget teman-teman. Jadi ini tuh secara bentuk fisik percis ya sama dengan ukurannya filter udara yang original bawaan pabrik, apa bawaan mobil ya teman-teman. Jadi ini bisa coba, karena saya sudah coba filter udara ini, sudah dua orang yang mencoba dan hasilnya menurut saya bagus teman-teman. Jadi ya tarikan lebih enak, responsif jadi makin enak gitu ya, masukkan udara ke dalam apa mesin juga, ruang bakar juga jadi banyak. Bahkan kita udah pernah coba, mungkin kalau teman-teman lihat channel kita sebelumnya, kita udah buatin ya video untuk bagaimana ngetes flow udara gitu ya, flow udara yang kita bedakan antara yang original dan yang ini teman-teman. Jadi ini flow-nya lebih banyak ya, menghasilkan udara ke ruang intake itu lebih banyak teman-teman. Oke, ini mumpung masih banyak, kita sih sudah kita listing ya, yang udah teman-teman yang udah pada pesan udah kita listing. Jadi silakan aja teman-teman yang berminat, silakan bisa kontak di Tokopedia kita atau nanti kita kasih di YouTube kita ya, di deskripsi nanti kita kasih lah, pokoknya ada link deskripsinya tuh, nanti kita kasih ke toko kita ya teman-teman. Oke silakan teman-teman, ini saya kasih unjuk ya, hari ini baru datang unitnya. Oke gitu aja, ditunggu teman-teman orderannya, siapa tahu teman-teman berminat ya untuk make produk air filter dari DS Smart teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.